menjadi wadah untuk bersatu agar tim Persipro 54 pulih, bangkit dan handal. Kita untuk mengatasi. Ini dia penampilan Leger Pantura. Hari jadi ke-663 Kota Probolinggo oleh Bapak Wali Kota Probolinggo dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim 4, 3, 2, 1. Kita berikut yang meriah. Baik, silakan Probolinggo. Ini dia untuk OPD pertama ada Yon Kipur Kota Probolinggo dengan tampilan Marching Band. Kami persilakan untuk kontingen nomor 1 dari Yon Kipur Probolinggo. Yon Kipur Probolinggo. Api atraksi deh Yon Kipur deh. Enggak enak nih. Majuan, bomben kan anak. Ini bedram ini. Apa sih yang harus dia tunggu? Ini kopi ye. Ini di dalam kan? Pas kamu tidak itu kan panas. Kita sama. Untuk para media dan juga tim dokumentasi untuk memberi jalan peserta pawai budaya. Dia mari di nomor 12 sih. Video. Thank you.
personil drum band Jalagri Palaka, Batalion Seni Tempur 10, Divisi Infanteri 2 Kostrat adalah lagu dengan judul Akabri Darat. Diawali dengan tiupan trompet, disusul dengan alunan melodi lira, dan diiringi dengan pukulan kendaraan tenor dan drum. Kami persembahkan lagu kebanggaan kami, Akabri Darat. Ucapkan selamat jalan untuk OPD Yok Sipur Kota Probolinggo. Kemudian selanjutnya, nama OPD disopar dengan 3 kontingen Paski Braka dengan Lengger Pantura. Meskipun dalam keadaan susah, dalam menghadapi kehidupan yang selalu bersaing dengan keadaan yang nyata. Modernisasi yang salah satu, namun kita tidak bisa menghindarinya. Akan tetapi, bagaimana caranya kita untuk mengatasinya? Ini dia penampilan Lengger Pantura. Thank you.
Barat untuk melanjutkan perjalanannya. Menjadi inspirasi dan wadah bagi pemuda potensial di Kota Probolinggo untuk mempromosikan pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif merupakan tugas dan peran bagi Kang Yu dan Kota Probolinggo. Dan selanjutnya ini dia penampilan sineas muda Kota Probolinggo. Kami para sineas muda Kota Probolinggo berkolaborasi dengan Persipro 54 akan menghadirkan sebuah karya film dengan judul Serigala Bayangga. Mempunyai maskot bernama Jago yang berarti Jawara Probolinggo. Dalam busana yang dikenakan menggambarkan Kota Probolinggo yang begitu terik, bersemangat tapi juga menyejukkan. Dengan mengusung tema persatuan, film Serigala Bayangga diharapkan dapat mengobati rasa rindu para warga Kota Probolinggo dan menjadi wadah untuk bersatu agar tim Persipro 54 pulih, bangkit dan handal. Karena Persipro 54 Serigala Bayangga hari ini pasti kembali. Kami ucapkan selamat datang untuk sineas muda Kota Probolinggo untuk melanjutkan perjalanannya menghibur masyarakat Kota Probolinggo. Selanjutnya di nomor urut 3 OPD DPMP TSP dan Naker dengan tarian Tari Legang Hadi Pro dan Kelabang Songo. Ojo, ojo.